sidonews.com. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan negosiasi pembelian jet tempur F-15EX asal Amerika Serikat masih terus berlanjut. Hal tersebut diungkap usai Prabowo menerima kunjungan Menhan Amerika Serikat di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Prabowo menegaskan, keputusan akhir mengenai pembelian jet tempur tersebut berada di tangan pemerintah. Saat ini, pemerintah tengah memprioritaskan pengendalian pasca pandemi COVID-19 dan mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan di masa mendatang. Kendati keputusan akhir berasal dari pemerintah, namun sebagai menteri, Prabowo mengatakan bahwa dirinya mempunyai perhitungan soal pembelian jet tempur tersebut. Tetapi sebagai Menteri Pertahanan, kami telah menghitung, kami telah merancang program bersama dengan mitra Amerika, kami di bidang industri, yang kami percayai dan saya telah menyarankan pemerintah kami bahwa kami yakin dengan paket keuangan yang terjangkau, karena sistem ini adalah sistem yang akan kami gunakan setidaknya 25 hingga 30 tahun ke depan, ujar Prabowo.